Hai semuanya, welcome back on my YouTube channel Ala Wulan. Di video kali ini aku mau sharing lagi ya, lagi-lagi bolu kukus satu telur. Tapi kali ini coba tebak ini apa? Kalian pasti mengiranya ini coklat atau brownies. Bukan ya teman-teman, ini tuh bolu kukus beng-beng ya. Nah, mau tahu cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Dan pasti ini sudah aku siapkan satu butir telur dengan satu sendok makan gula pasir ya. Langsung aja ini mau aku kocok atau pakai whisk aja ya, supaya gula dan telurnya ini bisa larut sampai ini terlihat berbusa saja ya. Nah, ini sudah terlihat sampai berbusa ya. Lalu aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 baking soda dan baking powder, sama ya bahannya. Lalu ini disaring-saring ya biar enggak ada yang bergerindil. Lalu tambahkan 1 bungkus beng-beng drink ini ya, enggak aku saring ya, ini aku langsung masukin gini aja. Enggak apa-apa. Dan juga aku tambahkan 1 bungkus susu kental manis, ini merek Indomilk, rasa coklat ya, tapi bisa pakai merek apa aja sih. Nah, ini langsung aja tak aduk-aduk pakai whisker sampai adonannya ini tercampur merata ya. Lalu ini dicampur-campur sampai adonannya tercampur merata. Lalu aku tambahkan 3 sendok makan minyak goreng ya, aku pakai minyak kanola ini ya. Lalu dicampur sampai merata, jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah ya, biar nanti nggak bantet gitu. Nah, ini campur-campur sampai ini tercampur rata dan nggak ada yang nempel di bawah. Lalu langsung aja tuangkan ke dalam cetakan yang sudah disediakan ya, ini sama cetakanku seperti bolu-bolu sebelumnya. Dan tak kukus selama 20 menit dengan api sedang dan derum kecil. Nah, jadi deh, bukan 20 menit ya, ini 25 menit ya. Ini kenapa sampai 20 menit, selalu saja lupa kalau mau 20 menit gitu, tapi shocking nggak masalah sih ya. Oh, hasilnya juga cantik dan bagus. Ini kenapa miring seperti panjang sebelah, karena memang aku naruhnya nggak pas gitu. Dan ini ketika udah dingin aku taruh di piring. Nah, ini nggak kempes ya guys, nggak kempes, wow. Dan ini bagian bawahnya agak basah, ini karena mungkin tadi aku tambahin air ya, jadi itu tesnya jadinya basah gitu. Apalagi kan tadi sudah ada susu kental manis, terus aku tambahkan sesendok air ya, maksudnya jadinya gini. Tapi tenang aja guys, walaupun bagian bawahnya ini kelihatan basah, tapi itu entah kenapa kayak bagus banget gitu loh. Menurut aku tuh nggak masalah gitu, wong ini juga dimakan sendiri kok. Aku jadi penasaran rasanya gimana ya ini. Soalnya aku tuh terus terang banget ya, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka dengan beng-beng drink. Aku tuh kalau minum beng-beng itu tuh kayak nggak bisa habis itu, entah kenapa rasanya tuh aneh gitu loh. Aku lebih baik minum yang coklat atau Milo gitu ya sekalian. Terusnya kalau beng-beng itu kayak gimana gitu rasanya. Makanya ini aku tak buat bolu aja gimana gitu, jadi penasaran kalau dibuat bolu kukus itu gimana. Ya udah deh, langsung aja, jangan lama-lama ya, ini langsung aja tak potong mengikuti garis-garisnya ini. Dan rasanya apalagi kalau pakai susu Indomilk ya, tahu kan kalau susu Indomilk itu kayak ada bau-baunya gitu. Wah, ini percampuran beng-beng tin dan Indomilk yang bau dan rasanya itu kayak buat aku tuh enggak banget gitu loh. Makanya aku tak campur nih kayak gimana rasanya, dan ternyata setelah aku buat bolu dan ternyata rasanya enak banget ya, perpaduan dari susu Indomilk yang baunya agak gimana dan rasa beng-beng yang gimana gitu tak campur, ternyata malah bisa ngeblend dan rasanya enak. Jadi aku nggak perlu khawatir lagi, beng-bengku yang masih ada itu tinggal dibikin bolu aja rasanya bisa enak. Dan ini tuh kalian wajib untuk mencobanya ya.
Dan buat kalian yang nonton video kali ini, tonton juga video-video aku yang lainnya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif saat aku upload video terbaru di channel Ala Wulan Tawo. Kalau misalnya kalian mencoba resep ini ya, kalian bisa tulis di kolom komen gimana rasanya, apakah kalian berhasil, dan menurut kalian rasanya seperti apa, apakah worth it dan enak. Dan ya cukup sekian ya, terima kasih sudah menonton, see you di next video aku berikutnya.